Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pemasangan hidrolik kap mesin di mobil Agya. Dan seperti biasa, tolong klik tombol like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu adalah gratis, guys, supaya channel ini bisa tetap berkembang. Dan ini adalah penampakan dari pemasangan hidrolik kap mesin. Oke, guys, untuk cara pemasangannya, yaitu pertama kita lepas baut yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Biasanya kalau di kebetulan di mobil ini Agya TRD 2019, baut yang ada di sini pegangan dari speakernya alarm. Jadi speakernya alarm digeser ke depannya, terus lubang yang ini nanti untuk pegangan bracket, ini juga untuk bracket. Ntar kita coba lepas ya. Pakai kunci 10 atau bisa pakai kunci pas atau pasang, lalu pakai apa? Untuk baut 10 yang ada di sini kebetulan udah lepas. Bracket dari si alarm bisa pakai baut 10 yang bawaan dari paket penjualan, digeser agak maju 10 lubang. Nanti aneh tunjukin taknya. Untuk bracket yang bentuknya seperti ini enggak fokus. Untuk yang bentuknya seperti ini, letaknya di atas, ada di sini. Kita langsung pasang aja. Dan nanti bracket yang bawah yang bentuknya lurus seperti ini, kalau yang tadi kan kayak letter L, yang ini lurus. Diselipkan aja antara bodi samping mobil dan dudukannya. Langsung masukkan baut. Untuk yang di bawah jangan dikencengin dulu, karena untuk adjust posisi dari hidrolik cupnya. Kita coba pasang. Untuk posisinya, kalau ada sih pasang yang di bagian yang ini nih, yang ada mereknya di sebelah bawah. Untuk yang satunya lagi di atas. Ini langsung di samping saja. Hands.
selesai. Jadi yang tadi kami bilang posisi baut si bracket ini kan awalnya di sini nih, digeser satu lubang ke depan, terus nanti penampakannya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk di sebelah kanan. Kemudian sebelah kanan nampaknya akan seperti ini. Dan ini adalah sebelah kiri, kiri mobil ya maksudnya. Oke, video dari Ane cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.